itu Bribka Irwan sama Bribtu Denny. Jadi kehadiran mereka berdua di lingkungan tugasnya ini sebetulnya mencerminkan wajah keseharian Polri di depan mata masyarakat. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-76 kepada seluruh anggota Polri dimanapun rekan-rekan bertugas di seluruh Indonesia, karena saya yakin Polri yang presisi atau prediktif, responsible, transparan, berkeadilan ini akan mampu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, reformasi struktural nasional yang memang dibutuhkan untuk ruang pertumbuhan yang lebih besar. Apabila kita menginginkan Indonesia yang lebih maju dan lebih tangguh. Dirgahayu Polri.